adalah keterampilan anak membuat kerajinan. Jadi itu boleh diganti, Bapak Ibu. Generasi milenial, generasi pemuda bisa kelak bisa menjadi pemimpin yang baik. Legowo untuk belajar dan terus belajar untuk memberikan yang terbaik buat anak kita, ya, terutama di masa depan yang tidak jelas, ke depan itu benar-benar tidak jelas. Kita harus terus mencari literasi, terus-terusan. Numerasi itu benar-benar nomor cuma calistung, ya. Kalau zaman dulu itu dibilangnya calistung, sekarang literasi, numerasi, itu juga anak. Ya, intinya saya merasa terima kasih buat udah mengingatkan kita-kita yang ada di sini untuk berjuang kembali, untuk kembali ke rel, ya. Ini kan sebenarnya dulu kita udah di rel, kita kembali ke rel lagi. Kita harus ke jalan yang lurus lagi. Kita belajar dengan literasinya, kemudian kita dikuatkan dengan materi yang terakhir tentang kepemimpinan. Ternyata jiwa kita yang selama ini sudah memimpin diri kita sendiri, memimpin di kelas, memimpin di sekolah, memimpin di rumah, ini akan terbawa, baik itu di sekolah maupun di rumah. Rasa kepemimpinan kita akan terbawa, dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih, ilmu yang kita dapatkan dari bangku sekolah kita sampai dengan kita menjadi seorang guru, tetap terus belajar. Oleh karenanya tidak akan pernah putus yang ada kalimat belajar sampai dengan akhir hayat kita.